إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أيها الإخوة أعزكم الله kita sebagai orang yang beriman kewajiban kita untuk berjalan di atas bimbingan wahyu pasti kita akan selamat sebab Allah sudah menjelaskan demikian dalam Al-Qur'an dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga menjelaskan demikian kalau kita berjalan di bawah bimbingan wahyu Al-Qur'an was sunnah ala fahmi salaf maka kita akan selamat tidak akan celaka dan tidak akan sesat famanittaba hudaya fala yadhillu wala yashqa barang siapa yang mengikuti petunjukku maka dia tidak akan sesat dan tidak akan celaka selama-lamanya innas alquran di dalam surah Taha dan Nabi juga bersabda SAW taraktu fikum amraini lan tadillu matamassaktum bihima kitaballahi wa sunnati aku tinggalkan kepada kalian dua perkara yang kalian tidak akan sesat selama kalian berpegang dengan dua perkara itu yaitu kitabullah dan sunnahku. Ikhwani fiddin azakumullah, sekarang saya akan bawakan hadith-hadith Nabi SAW yang berkaitan dengan merapatkan saf. Karena selama ini mungkin satu atau dua hadith atau mungkin sepotong hadith yang saya bawakan, saya akan bawakan semua dalilnya. Artinya kalau saya bilang semuanya enggak, semuanya ya sebagian besar lah. Hadisnya banyak. Saya bawakan yang pertama tentang hadis-hadis yang menjelaskan tentang wajibnya merapatkan saf. Yang pertama, An Jabir bin Samurah radhiyallahu an qala Rasulullah SAW, "Ala tasuffuna kama tasufful malaikatu 'inda rabbiha?" Faqulna ya Rasulullah, "Kaifa tasufful malaikatu 'inda rabbiha?" Qala yutimmuna as-sufufa al-awwal ويتراصون في الصف أخرجه مسلم وأبو داود dari Jabir bin Samurah radhiyallahu an ia berkata telah bersabda Rasulullah SAW tidakkah kalian bersaf sebagaimana saf malaikat bersaf di hadapan Allah SWT tidakkah kalian bersaf sebagaimana malaikat bersaf di hadapan Allah SWT kami para sahabat bertanya ya Rasulullah bagaimana malaikat bersaf di hadapan Allah SWT maka Nabi bersabda SAW mereka menyempurnakan saf-saf yang pertama jadi harus penuh dulu saf yang pertama baru saf yang kedua setelah kedua semua baru saf yang ketiga terus seperti itu wa yatarassuna fi saf dan mereka merapatkan saf mereka yatarassuna fi saf dijelaskan oleh dalam syarah-syarahnya maksudnya yatalasakun hatta la yakuna bainahum furaj mereka merapatkan saf menempelkan la soqaya itu menempelkan ditempelkan saf itu enggak boleh renggang enggak boleh ini hadis sahih riwayat Muslim dan Abu Daud yang kedua an Abi Hurairah radhiyallahu an qala Rasulullah aqimus saffa fi sholati fa inna iqamata saff min husni sholah dari Abu Hurairah radhiyallahu an telah bersabda Rasulullah SAW tegakkanlah saf dalam sholat sungguhnya menegakkan saf itu termasuk dari kesempurnaan sholat artinya menegakkan saf itu artinya meluruskan saf dan merapatkannya ini hadis sahih riwayat Muslim yang ketiga An Anas radhiyallahu an qala Rasulullah SAW sawu sufufakum fa inna taswiyata safi min tamamis sholat dalam riwayat Bukhari fa inna taswiyata safi min iqamatis shalah dari Anas radhiyallahu anhu ia berkata telah bersabda Rasulullah SAW ratakan saf kalian luruskan saf kalian sesungguhnya meluruskan saf
termasuk dari kesempurnaan sholat. Dalam riwayat Muslim, dalam riwayat Bukhari, termasuk dari menegakkan sholat. Artinya lurus dan rapat sampai itu. Yang keempat, An Anas radhiyallahu anin Nabi SAW qala aqimu sufufakum fa inni araqu min wara'i dhahri. Kata Anas radhiyallahu an dari Nabi SAW, aqimu sufakum, tegakkan saf kalian, sesungguhnya aku melihat kalian dari belakangku. Artinya Nabi SAW menghadap kiblat, sholat menghadap kiblat, tapi Nabi bisa melihat orang-orang yang belakangnya itu rapat atau tidak safnya. Nabi melihat, dan ini termasuk dari mukjizat Nabi Muhammad SAW. Ini mukjizat. Jadi Nabi meskipun menghadap kiblat, tetap Nabi melihat kalau ada saf yang renggang itu. Sehingga para sahabat memahami, perhatikan, ini fahmu salaf, perhatikan ya, fahmu salaf. Para sahabat memahami ini, kata Anas bin Malik radhiyallahu an, wa kana ahaduna yulzighu manqiba bi manqibi sahibihi wa qadama bi qadamihi. Dan seorang dari kami menempelkan pundaknya dengan pundak temannya dan kakinya dengan kaki temannya, dirapatkan, enggak ada renggang. Ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari di Sahih Bukhari di hadis nomor 725. Bahkan Imam Bukhari memberikan babnya Imam Bukhari merupakan fikihnya Imam Bukhari. Di bab itu Imam Bukhari menyebutkan bab ilzaqil mankib bil mankib wal qadam bil qadam fis saf. Artinya menempelkan pundak dengan pundak, kaki dengan kaki dalam saf. Itu fikihnya Imam Bukhari rahimahullah. Kemudian kata Al-Hafidz Ibnu Hajar Asqalani rahimahullah, kata beliau, wa afada hadha tasrihu anna hadha al-fi'l al-madhkura kana fi zaman an-nabi sallam wa bihadha yatimu al-ihtijaju bihi ala bayan al-murad bi iqamati as-saff wa taswiyatihi. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar Asqalani dalam kitabnya Fathul Bari di juz yang kedua. Hadis ini menjelaskan dengan jelas, dengan terang, perbuatan yang disebutkan itu ada zaman Nabi. Artinya para sahabat mempraktekannya dan dilihat oleh Nabi. Kalau satu perbuatan sahabat atau banyak sahabat, Nabi membiarkan namanya apa? Namanya apa? Takrir. Jadi ada kaul Nabi, ada fi'il Nabi, ada takrir. Nabi mentakrir perbuatan itu. Artinya bahwa itu benar dan itu yang Nabi kehendaki dengan merapatkan saf. Bahu ditempelkan, kaki ditempelkan. Maka sempurna kita artinya dilakukan di zaman Nabi SAW dan sempurna kita berhujjah dengan ini, dengan apa yang dimaksud dengan kalimat iqamatus saf. Dan juga taswiyatihi. Kan di hadis sebelumnya disebutkan sawu sufakum fa'ina taswiyatus saf min tamami shalah. Sawu sufakum fa'ina taswiyatus saf min iqamatis shalah. Jadi perkataan Nabi taswiyatus sufu dan iqamatis saf itu dengan apa? Dengan menempelkan pundak dengan pundak, kaki dengan kaki. Ini dijelaskan oleh Al-Hafidz dalam kitabnya Fathul Bari juz yang kedua. Sekarang kita masuk hadis yang kelima. Anin Nu'man bin Bashir radhiyallahu an qal aqbala Rasulullah SAW ala nasi biwajhihi faqala aqimu sufufakum thalathan. Maksudnya tiga kali, aqimu sufakum, aqimu sufakum, aqimu sufakum. Arti Nabi menyebutkan tiga kali, wallahi la yatuqimunna sufufakum au la yukhalifanna Allah baina qulubikum. Jadi Nabi kata Nu'man bin Bashir radhiyallahu an, Rasulullah SAW menghadap kepada para sahabat. Artinya Rasul menghadap para sahabat dengan wajahnya. Kemudian Nabi bersabda, aqimu sufakum, aqimu sufakum, aqimu sufakum, tegakkan saf kalian, tegakkan saf kalian, tegakkan saf kalian demi Allah, sungguh kalian menegakkan saf kalian atau Allah akan menyelesih di antara hati kalian. Kemudian kata Nu'man bin Bashir radhiyallahu an,
faraaitu ar-rajula yulziqu mankibahu bimankibi sahibihi wa ruqbatahu biruqbati sahibi wa ka'bahu bika'bihi. Kata Nu'man bin Bashir radhiyallahu an, aku melihat seseorang, maksudnya sahabat, aku lihat para sahabat ini menempelkan pundaknya dengan pundak temannya, menempelkan lututnya dengan lutut temannya, dan menempelkan mata kaki dengan mata kaki temannya. Jadi nempel mata kaki itu, dengan temannya. Ini hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dalam sunannya. Ini jelas perbuatan sahabat ini dilihat oleh Nabi SAW. Kemudian yang keenam, An Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah qala aqimus sufufa wa hadu bainal manakibi wa sudul khalal walinu bi aidi ikhwanikum wa la tadru furjatan syaitan wa man wasala saffan wasalahu Allah wa man qata'a saffan qata'ahu Allah. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwasanya Rasulullah bersabda, tegakkanlah saf-saf kalian dan ratakanlah di antara pundak-pundak kalian, dan tutuplah celah-celah, tutuplah celah-celah. Jadi jangan ada yang renggang, yang enggak boleh renggang saf itu. Walinu bi aidikum, dan akan berlaku lemah lembut kepada tangan-tangan saudara kalian. Wala tadaru furujan syaitan, jangan kalian membiarkan celah-celah untuk syaitan. Jadi kalau renggang sedikit aja itu setan yang masuk. Barang siapa yang menyambung saf, Allah akan sambung dengan rahmatnya, dan barang siapa yang memutuskan saf, Allah putuskan rahmatnya. Hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Abu Daud. Jadi Nabi menyebutkan di sini sudul khalal, tutup celah-celah itu, enggak boleh renggang saf itu. Yang kedua, wala tadaru furujatin lisyaiton, jangan kalian meninggalkan celah-celah untuk syaitan. Kemudian yang ketiga, Nabi menyebutkan barang siapa yang menyambung saf, Allah sambung rahmatnya, yang memutuskan Allah putus rahmatnya. Yang ketujuh, An Anas bin Malik radhiyallahu an Rasulullah SAW qala rusu sufakum wa qaribu bainaha wa hadu bil a'naq fa waladhi nafsi biyadi inni la ara syaitana yadkhulu min khalli saf ka'anna al-hadab. Dari Anas bin Malik radhiyallahu an, dari Rasulullah SAW, beliau bersabda, rusu sufakum, rapatkan saf kalian, tempelkan saf kalian, artinya satu dengan satu nempel itu dengan teman-temannya di saf yang pertama, satu dengan yang lainnya nempel, nanti saf kedua demikian juga, satu dengan yang lain nempel. Waqaribu, berdekatlah kalian, artinya antara saf pertama dengan saf kedua itu bukan jauh, dekat safnya itu. Wahadu bil anak, hendaklah kalian sejajarkan dengan pundak-pundak kalian, dengan leher kalian. Demi Allah yang diriku di tangannya, sesungguhnya aku melihat setan masuk dari celah-celah saf seolah-olah anak kambing hitam yang kecil. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, Nasa'i dan Ibnu Hibban. Anda perhatikan di sini, Nabi menyuruh untuk rusuh, artinya rapatkan saf kamu, enggak boleh renggang. Kemudian Nabi menyebutkan mendekat dan sejajar. Dan Nabi bersabda, demi Allah yang diriku di tangannya, aku melihat setan masuk di celah saf. Jadi kalau renggang sedikit aja setan masuk. Kalau setengah meter, berapa setan yang masuk itu? Kalau setengah meter, kalau satu meter berapa setan yang masuk itu? Ini melanggar gak ini? Melanggar gak ini? Melanggar. Jadi Nabi sudah mengingatkan, jangan memberikan celah kepada setan, tidak boleh. Dan hadis ini sahih. Yang kedelapan, dari sahabat Anas radhiyallahu an, uqimatis shalah faqbal alaina Rasulullah biwajhi faqala aqimu sufakum wa tarassu inni arakum mi wara'i dhahri. Dari Anas radhiyallahu an, dikomatkan salat, kemudian Rasul menghadap kepada kami dengan wajahnya, kemudian
Nabi bersabda, aqimu sufakum watarasu, tegakkan saf kalian dan rapatkan saf kalian, tempelkan satu dengan satunya. Sesungguhnya aku melihat dari belakang punggungku. Hadis sahih riwayat Bukhari. Ma'na tarasu ay talasaku bighairi khalalin. Ma'na tarasu ay talasaku bighairi khalalin. Ma'na tarasu artinya adalah kalian menempel saf itu tanpa ada celah sedikit pun juga. Jadi enggak boleh. Ini hadis sahih riwayat Bukhari. Jadi antum perhatikan nih beberapa hadis bahwa Nabi SAW ketika mau mulai sholat, imam itu menghadap ke makmum sebelum takbir itu menghadap ke makmum. Ini perkataan, nanti ada perbuatan Nabi yang Nabi meratakan saf itu, dilihat sebelah kanan dan sebelah kiri, diratakan oleh Nabi, dipegang oleh Nabi. Di zaman Umar juga demikian radhiyallahu an. Jadi saf itu ya, yang mundur, ada yang maju, diratakan, yang renggang dirapatkan. Itu fi'il. Kau ini kan qaul, belum fi'il. Semoga saya bacakan panjang ini. Ya, dari Barak bin Azib, kemudian dari Uman bin Bashir, disebutkan di situ bahwa Nabi masuk di saf itu dari satu ujung ke ujung yang lain. Kemudian Nabi memegang dada-dada kami dan juga pundak kami. Wala takhtalifu fatakhtalifa qulubukum. Jangan kalian berselisih, maka akan Allah selisihkan hati kalian. Hadis sahih riwayat Abu Daud. Kemudian juga dari Nu'man bin Bashir, Nabi mengatur saf kami dengan tangannya seperti mengatur anak panah, menyusun anak panah. Dan ada berapa hadis itu? Perbuatan Nabi. Artinya ini perkataan, ada perbuatan Nabi yang sahih tentang masalah itu. Jadi untuk perhatikan bahwa Nabi betul perhatian masalah saf ini, enggak sembarangan, enggak segampang yang seperti sekarang ini orang main renggang-renggang aja. Enggak boleh, haram hukumnya. Yang menyuruh untuk merapatkan saf siapa? Rasulullah SAW. Kewajiban itu untuk sami'na wa ata'na. Kita wajib taat. Makanya Nabi memberikan ganjaran yang besar bagi orang yang menutup celah. Kalau ada nih celah yang renggang, dia rapatkan, dia masuk di situ. Itu ganjarannya besar. Ganjarannya apa? Sorga. Anda bayangin tuh. Ini bukan masalah kecil, masalah besar ini. Nabi bersabda, "Sallam dari Aisyah radhiyallahu anha, qalat, qala Rasulullah sallam, man sadda furjatan banallahu lahu baitan fil jannah wa rafa'u biha darajah." Kata Nabi sallam dari sahabat Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, telah bersabda Rasulullah SAW, man sadda furjatan, barang siapa yang menutup satu celah, maksudnya satu celah saf. Maka diberikan judul oleh para ulama, fadlu saddi furjatis saf, keutamaan menutup celah saf. Dan riwayat ini sahih, dibawakan oleh Syekh Al-Albani dalam Sahih Targhib wa Tarhib dan juga dalam silsilah hadis as-sahihah di juz yang keempat. Man sadda furjatan, barang siapa yang menutup celah dalam saf itu, ada yang renggang, banallahu lahu baitan fil jannah, Allah akan bangunkan bagi dia rumah di sorga. Bayangkan tuh. Menutup satu celah saf aja, kita masuk di situ, dibangunkan rumah di sorga. Wa rafa'u biha darajatan, dan Allah akan mengangkat dia satu derajat. Ini diriwayatkan oleh Al-Muhamili dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam silsilah hadis as-sahihah di juz yang keempat. Kemudian dalam riwayat Imam Ahmad yang derajatnya hasan karena ada beberapa syawahid, Nabi bersabda SAW, ini yang ke-10 berarti, dari sahabat Aisyah juga, inna Allah azza wa jalla wa malaikatahu alaihim assalam yusalluna ala alladhina yasiluna sufufa wa man sadda furjatan rafa'u Allah biha darajatan. Sesungguhnya Allah azza wa jalla dan malaikatnya alaihim assalam itu mengucapkan salawat atas orang-orang yang menyambung saf. Barang siapa yang menutup satu celah saf itu, Allah akan angkat satu derajat. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya juz yang ke-6 dan
Hasan karena ada beberapa syawahidnya. Kemudian kalau ada orang yang safnya renggang atau dia ada saf tapi dia sholat sendirian di belakang saf sendirian, maka Nabi SAW ketika melihat ada orang yang sendirian di belakang saf, Nabi menyuruh untuk mengulangi sholatnya. Berarti sholatnya tidak sah. Ketika saf itu renggang, sholatnya tidak sah. Dia harus mengulangi lagi. Dijelaskan oleh Imam Ibn Hibban Al-Busti dalam kitabnya Sahih Ibn Hibban. Dia memberikan judul Zikrul Bayan bi anna hadzal munfarid khalf as-shufuf a'ada salatahu bi amri al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam iyyahu bidzalik. Menyebutkan keterangan bahwa orang yang sholat sendirian di belakang saf, maka dia mengulangi sholatnya karena perintah Rasulullah SAW kepadanya. Dibawakan hadis dari Wabisah bin Ma'bad radhiyallahu an. Dan hadis ini juga ada dalam kitab Bulughul Maram min Adil Al-Ahkam. Anna Rasulullah SAW ra'a rajulan yusalli khalfa as-safi wahda fa'amarahu fa'ada as-salata. Nabi melihat seorang sholat sendirian di belakang saf. Lah Nabi tahu dari mana? Artinya setelah selesai Nabi salam, kan ada berapa saf tuh yang sholat. Nabi lihat ada seorang sendirian di belakang saf. Dia masbuk sendirian di belakang saf. Maka Nabi setelah orang itu selesai sholat, fa'amarahu. Nabi suruh dia fa'ada sholat untuk mengulangi sholatnya. Ini hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Ibn Hibban. Kemudian Ibn Hibban menjelaskan lagi kenapa orang ini disuruh sholat. Beliau memberikan bab zikrul bayan bi anna Nabi SAW innama amara hadha rajul bi'adati sholat li'annau lam yattasil bi musallin mithlihi haythu kana ma'muman. Penjelasan bahwa Nabi memerintahkan orang mengulangi sholatnya karena dia tidak bersambung dengan yang lain, tidak satu saf. Berarti kalau renggang dia harus mengulangi sholatnya karena dia gak nyambung. Kemudian Ibn Ibn membawakan hadis ana rajulan shalla khalfan nabiy sallallahu alaihi wasallam wahda walam yattasil bi ahadin fa amarahu ay yu'id as-shalah. Ada seorang salat di belakang Nabi sendirian, enggak sambung safnya dengan yang lain, maka Nabi menyuruh untuk mengulangi salatnya. Ini diriwayatkan oleh Imam Ibn Hibban. Yang saya pakai kitabnya At-Ta'liqatul Hisan ala Sahih Ibn Hibban yang ditakrit oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Kemudian juga ada beberapa yang disebutkan lagi. Bahkan dalam hadis Abdurrahman bin Ali bin Syaiban radhiyallahu an, itu disebutkan Nabi melihat ada seorang sholat sendirian, maka Nabi menyuruh orang itu untuk mengulangi sholatnya dan Nabi bersabda istaqbil sholataka fa inna la sholata li fardin khalfas saf. Ulangi sholat kamu karena sungguhnya tidak ada sholat bagi orang yang sholat sendirian di belakang saf. Ini sahih riwayatkan oleh Imam Ibn Hibban. Kemudian ikhwan fiddin azakumullah, kalau umpamanya ada orang yang ada saf renggang sedikit, umpamanya ada dia enggak rapatkan saf, atau ada seorang yang dia batal keluar, ini saf ini enggak mau rapat, kemudian kita di belakangnya kita jalan masuk ke saf itu, orang yang masuk berjalan itu besar sekali ganjarannya. Kata Nabi SAW dalam riwayat Ibnu Umar secara marfu, ma min khatwatin a'zamu ajran min khatwatin mashaha rajulun ila furjatin fi shaf fasaddaha. Kata Ibnu Umar radhiyallahu anhuma secara marfu, arti dari Nabi SAW, dan tidaklah seorang melangkah dengan langkah yang paling besar ganjarannya melainkan langkah yang dia melangkah untuk masuk ke celah saf yang lowong itu, dia masuk untuk merapatkannya. Ini dikeluarkan oleh Imam Tabrani dalam Mu'jamul Awsat dan sanadnya hasan, dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani dalam silsilah hadis as-sahihah di juz yang ke-6. Yaitu di antara hadisnya kurang lebih ada 10 hadis
ya, bahkan lebih ya, lebih dari 10 hadis ini berkaitan dengan saf. Ini kalau sudah ada datang begini dalil-dalil dari Nabi SAW, kewajiban kita untuk apa? Sami'na wa ta'na. Ini terkumpul di sini, pertama perkataan sabda Nabi. Yang kedua perbuatan Nabi. Nabi merapatkan saf. Nabi mengatur saf itu. Saya pikir belum ada sekarang ini imam mengatur saf itu. Paling imam berdiri, lihat langsung. Maksudnya imam ucapkan sawu subakum atau sawu wa'tadilu atau yang lainnya, aqimu shufuf. Imam harus mengucapkan kalimat itu. Baru yang ketiga, kalau memang dia mampu, dia rapatkan saf itu. Dia jalan dari ujung kanan ujung kiri, rapatkan. Udah selesai, lihat yang kedua. Kalau di zaman Umar disuruh orang untuk merapatkan saf. Ada satu orang yang ngatur itu saf. Jadi ada yang ngatur saf. Untuk apa? Supaya rapat dan lurus, supaya lurus dan rapat. Karena ini perintah Rasulullah SAW. Karena ini enggak main-main. Kita disuruh untuk bersaf seperti safnya siapa? Malaikat. Insyaallah. Perintah Rasulullah melakukan saf. Kemudian Rasulullah menyebutkan bahwa kalau biarkan, bahwa itu akan masuk setan. Dan ini para sahabat melakukannya, merapatkan saf. Dan juga manfaatnya besar. Kenapa? Merapatkan saf itu kita mengikuti perintah siapa? Rasulullah SAW. Kemudian yang kedua, merapatkan saf itu mencegah masuknya apa? Setan. Yang ketiga, merapatkan saf mengumpulkan apa? Hati. Supaya hati ini tidak ikhtilaf, tidak berselisih. Yang keempat, bahwa itu termasuk dari kesempurnaan sholat. Renggang sedikit aja gak sempurna sholatnya, apalagi kalau renggangnya setengah meter. Disuruh Nabi untuk mengulangi. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk saya dan untuk sekalian. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sallallahu alaihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.